Ini ada kesamaan polinomial ini. Jadi yang pertama itu 2x pangkat 3 kurang kx pangkat 2 ditambah 5 tambah hx gitu ya. Nah ini setara nih sama ini. Nah ini dikali dulu ya. Aku hitung di luar aja ya. X min 1 pangkat 2 itu tuh x kuadrat min 2x tambah 1. Nah, kemudian ini dikali dengan 2x tambah 3 gitu ya. Nah, ini kaliin dulu aja ya. Dikali dulu. Berarti hasilnya 2x pangkat 3 gitu ya. Ditambah 3x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 kurang 6x tambah 2x tambah 3 gitu. Nah, ini kan hasilnya ini ya. 2x pangkat 3 ini sama ini jumlahin. Berarti min x pangkat 2 min 4x tambah 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan yang ini, yang di sini gitu ya. Nah, ini kan 2x pangkat 3 nih. Ini min x pangkat 2. Ini ada plus 3 ya, kelupaan. Nah, ini min 4x gitu ya, plus 3. Nah, yang ini nih, berarti kan kelihatan banget nih. Berarti di situ kan k sama dengan 1 gitu kan ya. Sedangkan yang ini kan 5, 5 tambah h itu sama dengan min 4 gitu ya. Berarti h sama dengan berapa? Minus 9 gitu ya. Nah, pertanyaannya itu k tambah h berarti kan 1 tambah minus 9 berarti minus 8. Jadi jawabannya yang A ya.